Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini tanggal 18 Maret dan mulai hari ini kita akan cek berapa sih kurs mata uang asing ke rupiah setiap hari sampai nanti awal bulan April. Yang pertama kita cek pastinya di aplikasi Western Union karena tahu sendiri banyak banget teman-teman yang sering transfer pakai Indonesia hanya pakai KTP saja. Yang pertama pilih negara Indonesia, kemudian ketik aja jumlahnya misalkan 100 real, kita coba cek berangkat, oh 4041, berarti ini mirip kayak kemarin ya. Kemarin kita masih ngeceknya masih di angka yang sama. Ini cash pick up ya, pakai KTP yang ada di Indonesia. Untuk biaya ongkirnya masih sama 17,25 real. Sekarang kita cek untuk transfer ke nomor rekening bank yang ada di Indonesia. Oh, 1 realnya 3980. Ini kalau pakai aplikasi Western Union. Sekarang kita pindah ke aplikasi STC Pay. Barusan saya ngecek aplikasi STC Pay, kalau kalian kirim ke nomor KTP yang ada di Indonesia, 1 realnya masih sama dengan yang tadi malam, 4019. Kalau kalian kirim ke nomor rekening bank yang ada di Indonesia, 1 realnya 4015. Tadi malam sampai saat ini, 1 hari penuh tidak mengalami perubahan sama sekali. Untuk biaya ongkirnya masih sama, sekitar 16 real. Sekarang kita pindah ke aplikasi Bank Al Rajhi. Sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Bank Al Rajhi. Di sini udah kelihatan banget, 1 realnya 4048,58. Jadi buat teman-teman yang punya aplikasinya, pengen transfer langsung saja. Kita coba cek misalkan angka 100, masih sama, 404,858 ribu rupiah. Jadi buat teman-teman yang pengen transfer langsung saja, untuk biaya ongkirnya kurang lebih 10 real ya biasanya. Kita pindah ke data yang lainnya. Ini adalah data yang biasa saya pakai, yang sering saya tunjukkan ke kalian semua. Tapi datanya ini hari ini tanggal 18 Maret sekitar jam setengah 11 siang. Untuk ANB Telemoney sama seperti biasa 3571,43 dan tidak sama sekali mengalami perubahan. Untuk Bank Injas sama nih 3952,57, data hari ini setengah 11 siang. Kemudian STCP 4019,61, berarti sama tadi malam, tadi siang dan juga hari ini sekitar jam setengah 10 malam hari, sama datanya. Kemudian di Fauri 4030,95, lumayan tinggi nih. Kemudian di MoneyGram 3912,05, datanya hari ini jam setengah 11 pagi atau siang. Kemudian di Tahwil Al Rajhi 4032,26, datanya, oh datanya ini masih lama ya, tanggal 10 Maret. Kemudian di Western Union 4041,82. Berarti untuk hari ini tanggal 18 Maret sekitar setengah 10 malam, yang tertinggi masih ada di Bank Al Rajhi ya, 4048. Buat teman-teman yang pengen transfer langsung saja, jadi kalian sudah tahu nih di mana tempat tertingginya untuk hasil penukaran mata uang asing ke rupiah. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.